Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Lutfi di sini menemani kalian semua di mata kuliah pengendalian hama terpadu. Dan hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar mengenai isu-isu terkini ya. Current issues of food safety and phytosanitary measures in global supply chain. Jadi, intinya kita akan mempelajari apa? Kita akan mempelajari isu-isu terkini mengenai keamanan pangan, kemudian fitosanitari, dan hubungannya dengan rantai pasok. Nah, ya, seperti yang sudah kita pelajari lalu, bahwa penerapan integrated pest management itu kan kita bisa mengkombinasikan beberapa teknik pengendalian yang kompatibel, bisa menggunakan fisik, kimiawi, biologi, kemudian synthetic pesticide as the last alternative option, dan juga tidak hanya berhenti di situ saja, ternyata crop yang kita hasilkan, panen yang dihasilkan itu diharapkan ya tidak hanya aman pada saat di lahan saja, melainkan sampai ke tangan konsumen itu aman. Dan bagaimana memastikannya? Nah, kita akan belajar hari ini ya. Jadi kita mempelajari isu terkini, kemudian dari keamanan pangan, fitosanitari, dan hubungannya dengan rantai pasok. Jadi kita belajar lebih luas lagi, karena pengetahuan kita harus kita kembangkan ya. Jadi tidak hanya di situ-situ saja. Oke, ini ada petani di luar negeri sana ya, sedang melakukan inspeksi, monitoring secara berkala di lahannya, dan dia sedang mendiskusikan sesuatu. Oke, ini hanya ilustrasi saja ya. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Sebelum kita beranjak mengenai challenge global, tantangan global di pertanian kita tuh apa saja sih ya? Nah, pertama kita mempelajari mengenai sanitary and phytosanitary measures. Apa itu sanitary and phytosanitary? Jadi sanitary and phytosanitary itu ada agreement-nya, ada perjanjiannya. Jadi ada namanya SPS, Sanitary Phytosanitary Measures Agreement. Adalah bagian dari WTO, World Trade Organization. Di mana di dalam SPS agreement tersebut ada banyak aturan mengenai intinya adalah bagaimana menjaga si pangan itu sehat ya. Dan juga apa namanya rules mengenai perdagangan internasional. Jadi semuanya ada standarnya, semua ada rules-nya, sehingga pangan tersebut bisa aman sampai ke tangan konsumen, dimanapun konsumen itu berada. The agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures set out the basic rules for food safety and animal and plant health standard. Jadi di dalam agreement perjanjian SPS itu ada basic-basic rules, ada aturan-aturan basic mengenai bagaimana keamanan pangan tidak hanya dari tanaman melainkan jadi hewan juga. Jadi ada standar yang harus dipenuhi oleh semua negara ketika negara tersebut melakukan perdagangan internasional. Dan apakah SPS agreement itu di satu negara, jadi apa namanya aturan SPS itu di suatu negara dengan di negara lain itu apakah berbeda-beda? Bisa saja berbeda ya. Jadi di sini sebutkan, jadi suatu negara itu bisa meset sendiri, membuat sendiri their own standard. Dia mempunyai standar tersendiri. Sebagai contohnya, misalnya di Indonesia mempunyai aturan ya SPS, Sanitary and Phytosanitary measures, mungkin sedikit atau jauh lebih rendah apa namanya standarnya dibandingkan dengan negara Eropa. Misalnya untuk khusus fresh product seperti horticulture, seperti misalnya salad ya. Kalau ada produk salad itu standarnya beda. Jadi it allows country to set their own standard. Namun dari ketika dia membuat standar mereka sendiri, tapi harus sesuai dengan science. Must be based on science. Harus berdasarkan penelitian, harus berdasarkan dari data ataupun dari
jurnal ya. Jadi negara-negara yang tergabung dalam WTO ya, diharuskan untuk mematuhi standar internasional, mematuhi panduannya, guidelines, dan mematuhi rekomendasi. Jadi walaupun mereka mempunyai standar tersendiri, namun mereka tetap mematuhi guideline-guideline yang sudah ditetapkan oleh World Trade Organization. Jadi agreement tersebut still allow country to use different standard and different method of inspecting product. Mungkin dari satu negara A ke negara B itu cara menginspeksi produk itu berbeda, metodenya berbeda, caranya berbeda, standarnya pun berbeda. Namun tujuannya adalah sama, memastikan produk tersebut aman, food safety aman ya. Seperti itu. Sekarang kita berpindah kepada global challenge in agricultural sector. Challenge global di sektor pertanian. Apa sih sekarang yang terjadi di dunia ini? Ternyata world population increase. Populasi penduduk dunia itu meningkat 100 juta per tahun. Disebutkan ya di sini ya. Dari 1961 sampai 2011 itu populasi dunia itu meningkat 133%. Agricultural land increase 11%. Ya, peningkatan populasi penduduk dunia itu tidak diikuti dengan peningkatan lahan. Peningkatan lahannya cuma 11%. Bayangkan dari 11% tersebut, apakah bisa mencukupi kebutuhan dunia? Nah, itu challenge kita. Kemudian, most of the population live in city, urban city. Jadi, banyak orang tinggal di perkotaan, di mana orang perkotaan itu mungkin mempunyai standar lebih tinggi dibandingkan orang yang berada di pedesaan. Kalau di pedesaan, misalnya dia hanya bisa menghasilkan tanaman dari pekarangan mereka sendiri atau dari lahan mereka sendiri. Namun kalau orang perkotaan dia mungkin menginginkan produk yang kualitasnya lebih baik lagi. Ya. Kemudian limited arable land, lahan terbatas, air, kekurangan air, dan juga degradasi adanya tanah dan sumber alami, ya, natural resource. And then, world population projection. Ini adalah proyeksi bagaimana populasi dunia itu meningkatnya sangat tinggi sekali ya. Ini ya. World, high income, low income. Oke, peningkatannya sangat tinggi. Ini hanya proyeksi saja, sebagai contohnya adalah peningkatan populasi dunia proyeksinya di 2050 itu peningkatan bisa lebih dari 38%. Ya, begitu juga ini proyeksi di berbagai negara ya. Oke, jadi populasi manusia itu selalu bertambah dan harusnya diikuti dengan peningkatan tidak hanya kuantitas melainkan juga peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan sehingga manusia bisa tercukupi ya kebutuhannya, tercukupi gizinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus mulai dari lahan. Kita harus mulai dari mungkin sebelum lahan kita mulai dari lab. Penelitian-penelitian terkini mengenai misalnya rekayasa genetika, gimana caranya membuat tanaman itu tahan terhadap hama. Kemudian pemulihan tanaman kita membuat varietas resisten. Itu adalah salah satu bagaimana cara kita meningkatkan kualitas dan kuantitas dari suatu produk. Seperti itu ya. Karena populasi dunia semakin meningkat. Kemudian untuk bagaimana cara kita meningkatkan dalam integrated pest management ada 4 prinsip yang harus ada, yaitu adalah budidaya tanaman sehat, penggunaan musuh alami, kemudian monitoring dan petani sebagai ahli. Nah, monitoring ini adalah observe weekly in field, jadi dia observasi secara berkala pada lapangan dan sekarang ini sudah
ada teknologi yang bisa membantu, yaitu dengan menggunakan drone untuk monitoring teman-teman di tanaman. Jadi dengan kemajuan teknologi diharapkan akan mampu ya meningkatkan ini ya kualitas juga kuantitas produk yang dihasilkan. Kemudian isunya, isu di perkembangan pertanian di Indonesia. Kalau kita tadi berbicara di dunia, sedangkan bagaimana di Indonesia tersendiri sama ya. Populasinya itu semakin lama semakin meningkat. Kemudian perubahan pola konsumsi. Pola konsumsinya mungkin ada banyak orang di perkotaan yang menginginkan produk-produk yang dengan kualitas yang lebih tinggi. Misalnya produk-produk yang ada di supermarket itu tentunya kualitasnya lebih bagus ya daripada yang di pasar. Karena mereka ada standarnya. Nah, kenapa ada standarnya? Jadi misalnya ada di nanti akan ada praktikum mengenai sertifikat label. Jadi kalian akan mempelajari label di suatu produk. Nah, itu ada sertifikasinya. Jadi kebanyakan produk-produk fresh product seperti sayur-sayuran dan buah-buahan di supermarket itu dia mempunyai standar tersendiri. Dia apa namanya? Sudah mematuhi suatu sertifikasi sehingga dia lebih lebih aman dan lebih traceability-nya jelas. Seperti itu. Kemudian terbatasnya lahan pertanian, kemudian international market meningkat dan juga didukung dengan tidak didukungnya dengan sumber daya ya, sumber dayanya menurun. Dan itu semuanya dari populasi tanaman, perubahan pola konsumsi, degradasi lahan, kemudian sumber daya yang semakin berkurang itu akan mengancam dari sustainability atau keberlanjutan dari pertanian di Indonesia. Seperti itu. Kemudian coba kita lihat bagaimana sih produksi beberapa crop yang kita hasilkan di Indonesia. Ini ya, dari tahun 2015-2018 bisa dilihat menurun, kemudian naik-naik. Bagaimana kalau cabbage? Cabbage, seperti itu ya. Kadang naik, kadang turun, kadang turun, kadang naik. Begitu juga dengan produksi chili. 2015 turun, kemudian naik sampai 1.200 ton, kemudian stagnan. Kemudian bagaimana produksi dengan padi? Kadang naik, kadang turun. Produksi soybean production in Indonesia kita masih mengandalkan impor karena produksi kedelai di dalam negeri itu masih belum cukup ya, karena salah satunya adalah adanya faktor biotik yang menyerang, yaitu hama dan penyakit tanaman. Ini adalah bagaimana produksi palm oil di Indonesia. Produksi kopi ini meningkat ya, dan ada kalanya menurun. Ini produksi dari karet. Jadi ada banyak crop ya, tidak hanya tanaman pangan, melainkan juga tanaman perkebunan. Nah, dari kesekian crop yang dihasilkan produksinya di Indonesia, sebenarnya produksi di Indonesia itu kadang naik, kadang turun ya, seperti sini, seperti ilustrasinya seperti ini ya. Kadang turun, kadang stagnan, kadang naik, kemudian balik lagi ke turun, kemudian naik lagi, kadang turun dan sebagainya. Jadi banyak ketidakpastian dari produksi Indonesia ya, produksi. Kenapa banyak yang tidak pasti? Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi. Mungkin dari hama penyakitnya, mungkin dari varietas yang digunakannya tidak tahan, kemudian dari tanahnya, dari penggunaan pestisida sintetiknya, kemudian dari penggunaan fertilizernya, penggunaan atau penggunaan manure-nya, kemudian pengairan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi produksi dari suatu komoditas.
Nah, ini sudah kita pelajari ya food security yang kemarin ya. Lebih ke bagaimana ketahanan ketahanan pangan ya. Food security itu adalah ketahanan pangan. Bagaimana negara itu bisa menjamin adanya food availability ya, ketersediaan makanan. Apakah cukup bagi penduduknya? Apakah makanan tersebut gampang untuk diperoleh ya, food accessibility-nya apakah mudah diperoleh. Kemudian bagaimana food safety-nya, bagaimana keamanan pangannya, apakah dia terhindar dari kontaminan fisik, biologi, kimia. Jadi itu yang menjadi concern utama di food security, jadi ketahanan pangan. Jadi bagaimana suatu negara itu memastikan ini komoditas mereka itu tersedia, mudah didapat, dan juga aman ya, food safety dari physical, biological, and chemical contaminant. The importance of good product quality. Mengapa sih kita perlu produk-produk yang berkualitas lebih tinggi? Karena apa? Modern lifestyle. Apalagi dengan zaman yang sekarang adalah kita pengen ya, pasti menggunakan produk-produk yang free pesticide sehingga kita terhindar dari paparan pestisida sintetik. Kemudian organik ya, organik produk, dan pasti kalau di pasaran itu harganya pasti akan lebih mahal. Environmental concern. Dengan kita mereduksi penggunaan pestisida sintetik, penggunaan organik dan lain sebagainya, itu pasti akan melindungi dari tanah, melindungi dari pencemaran dan lain sebagainya. Kesehatan, isu kesehatan ya, karena kita ingin lebih sehat. Kemudian juga mengapa kita perlu produk dengan kualitas tinggi, salah satunya adalah nutrisi. Kita ingin menginginkan nutrisi yang kita memastikan nutrisinya itu tidak berkurang gitu ya. Kemudian kita juga tidak hanya nutrisi saja, melainkan juga kita menginginkan produk yang enak ya. Kemudian bagaimana phytosanitary measures-nya, apakah sesuai tidak dengan rules yang berlaku ya di suatu negara. Apakah dia produk tersebut bagus atau tidaknya. Kemudian juga ekspor dan import trading. Dalam perdagangan global melalui World Trade Organization itu pasti ada pertukaran komoditas, atau di misalnya negara A dia membutuhkan komoditas tertentu, kemudian kita sebagai negara juga kita membutuhkan komoditas-komoditas dari negara lain. Misalnya kita masih membutuhkan gandum untuk roti, kemudian kita masih apa tergantung we depend on the soybean in USA. Karena kalau kita tidak dibantu dengan produk soybean dari negara mereka, kita kalang kabut. Kita setiap hari kita makan tahu tempe gitu. Sedangkan produksi nasional kita belum mencukupi. Nah, itu dan produk-produk di US itu kebanyakan ada tanaman transgenik. Jadi mungkin kita mengkonsumsi kedelai transgenik juga gitu. Jadi tanaman transgenik sampai sekarang itu masih debatable, masih diperdebatkan ya, tentang isu kesehatannya. Itu alasan mengapa kita perlu produk quality produk. Ini ada integrated pest management, integrated crop management, integrated farming management. Coba kalian bandingkan. Ini saya punya gambar yang di sebelah kanan. Ini adalah produk dengan kualitas yang buruk, sebelah kiri ini produk dengan kualitas yang bagus. Begitu juga dengan gambar ini. Ini ada belimbing yang terkena lalat buah Bactrocera, kemudian ini terkena penyakit. Ini terkena penggerek, ini kena cendawan. Mana yang kalian pilih? Tentunya kalian akan memilih produk yang dengan looks yang sangat baik ya, dan rasanya pasti juga enak gitu. Nah, itu alamiah, jadi pasti kita memilih sesuatu yang bagus. Bagaimana kita memastikan produk yang kita konsumsi itu aman from farm to table, intinya itu ya, keep quality from farm to table. Karena
di setiap fase, setiap stage dari komoditas tersebut dihasilkan itu pasti ada resiko adanya kontaminasi. Jadi kontaminasi itu resikonya pasti selalu ada. Quality from farm to table, mulai dari land preparation-nya, persiapan lahan, kemudian pemanen, di setiap persiapan lahan, di situ pasti ada maintenance-nya ya, ada maintenance-nya, bagaimana penggunaan fertilizer-nya, apakah excessive use or not, apakah penggunaan pestisidanya berlebihan atau tidak, irigasinya tepat atau tidak, dan sebagainya. Karena itu juga akan mempengaruhi dari produk yang dihasilkan. Bagaimana pemanenannya, apakah sesuai dengan SOP? Karena jika pemanenan tidak sesuai, mungkin nanti akan memudahkan cepat busuk dan lain sebagainya. Sehingga kalau sampai di tangan konsumen dengan cara pemanenan yang tidak tepat, bisa saja busuk dan rasanya berubah. Kemudian, keep quality from farm to table juga dari packaging transportation. Ketika kita transport dari satu komunitas itu dari satu tempat ke pasar misalnya, itu juga resiko kontaminasi itu selalu ada. Kemudian marketing, kemudian ketika produk tersebut sudah mencapai pasar, baik itu traditional market atau retail, nah itu pasti ada perbedaan ya. Bagaimana menjaga produk tersebut kualitasnya sama seperti yang awal, itu apakah kita bisa meyakinkan produk kita tuh aman ya, dan sampai ke komunitas tersebut ada di depan kita. Bagaimana kita memastikan dari keseluruhan proses ini aman, jadi free from kontaminan. Nah ini ya, when the contaminant come. Jadi di mana saja kontaminan itu bisa kita peroleh ya. Ya seperti yang sudah saya bilang tadi, di setiap fase dari komoditas itu ada, itu pasti ada resiko kontaminasi. Jadi penggunaan fertilizernya, penggunaan pestisidanya, itu pasti ada kontaminasi juga, kontaminasi kimia. Apalagi jika penyemprotan pestisida itu di menjelang panen. Otomatis kalau menjelang panen masih dilakukan penyemprotan pestisida, sehingga residu pestisida sintetik itu pasti masih besar. Bagaimana penggunaan fertilizernya? Apakah dia mempergunakan GMO produk, genetic modified organism? Kemudian harvesting. Ketika kita panen ada komoditas-komoditas tertentu yang dia dibantu oleh apa namanya zat kimia ya, itu bisa menjadi kontaminan juga. Kemudian while transporting the product from one place into the other place, jadi mungkin itu kontaminannya juga pasti ada gitu ya. Mungkin dari bahan pengawetnya atau packaging materialnya. Terkadang ada komoditas-komoditas tertentu yang packagingnya ngasal. Misalnya packagingnya dengan daun, misalnya dengan daun-daunan, atau packagingnya dengan styrofoam, atau packagingnya dengan plastik. Nah, itu pasti akan mempengaruhi ya. Mungkin kalau packagingnya tidak tepat, itu akan memudahkan pembusukan dan sebagainya. Processing. Ada bahan tambahannya. Jadi di setiap fase ini pasti ada resiko kontaminasi. Nah ini ya, product from farm to consumer. Sebelum produk itu sampai ke tangan konsumen, jadi pasti berawal dari lahan dulu ya. Ketika panen, dipanen, kemudian ke pengepul atau apa nama istilahnya, tengkulak ya. Kemudian jadi rantai supply chain itu adalah rantai pasok. Bagaimana produk tersebut ya dari produsen ke konsumen akhir atau end usernya siapa? End usernya adalah konsumen. Jadi rantainya bisa panjang bisa pendek ya. Dan dalam pertanian itu
apa namanya, bagaimana yang baik itu adalah bagaimana kita memutus rantai pasok itu sehingga tidak kebanyakan biaya yang ada di situ dan juga mereduksi adanya kontaminasi. Nah ini ya, kalau lewat ini ya, middleman tengkulak kemudian di pasarkan tradisional market, di pasar, belum lagi nanti habis dari pasar pindah ke kios atau pindah ke mobile retailer. Mobile retailer itu adalah ya tukang sayur yang pakai gerobak gitu, tukang sayur pakai motor itu retailer. Dan sampai ke konsumer, konsumen atau end user ini. Atau bisa dari ketika dari panen kemudian ke tengkulak kemudian langsung ke supermarket itu juga bisa. Tentunya ada prosedur-prosedur sebelumnya yang dijalankan sebelum produk tersebut bisa di masuk ke dalam supermarket. Karena supermarket atau retail itu biasanya dia mempunyai standar khusus. Biasanya dia hanya dapat menampung produk yang dia sudah mempunyai standar tertentu, sudah memenuhi sertifikasi tertentu, seperti sertifikasi Global Gap, atau sudah memenuhi standar Good Agricultural Practices, atau sudah memenuhi standar atau sertifikasi dari HACCP dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari minggu depan ya, mengenai sertifikasi dari pertanian. Nah, ini ya, all things are poison. Jadi semua itu bisa menjadi racun. Di sini ada rumus ya, risk, resiko sama dengan adalah bahaya dikali dengan exposure. Exposure itu adalah paparan. Jadi pasti ada resiko. Resiko itu dari mana? Dari bahaya dan juga dari paparan. Nah, ini silakan dibandingkan dari sugar, salt, alkohol, cigarette, insecticide, di mana yang mempunyai tingkat bahaya lebih tinggi, mempunyai hazard yang lebih tinggi. Tentunya semakin ke bawah hazardnya semakin tinggi. Oke ya. Oke. Jadi resiko itu adalah impact yang kita dapatkan. Apa sih impact yang kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi produk yang tidak baik ya, tidak mempunyai produk dengan kualitas yang baik adalah mungkin kita akan ada efek akut, efek kronis, mungkin kita nanti terpapar kemudian dia karsinogenik menjadikan dia kanker, mungkin akan mempengaruhi reproductive effect. Akan memori reproduksi kita dan juga resiko terhadap lingkungan, ya, environmental effect. Kemudian itu ada resiko yang bisa didapatkan ya, dari resiko yang didapatkan dari manusia dan juga resiko terhadap lingkungan. Sedangkan hazard, risk sama dengan hazard kalikan exposure. Hazard adalah bahaya. Bahaya dari apa? Bahaya dari misalnya pesticide yang kita gunakan. Spektrumnya luas atau sempit. Ya kalau spektrumnya luas otomatis dia bisa misalnya pesticida spektrum luas berarti dia bisa dia bisa menyerang berbagai hama. Dan juga mungkin musuh alami akan terbunuh dari situ. Terbunuh juga karena kan sintetik insektisidnya. Sehingga perlunya penggunaan pestisida yang spesifik ya. Oke, atau spektrumnya sempit. Kemudian toksisitasnya bagaimana? Kemudian adakah senyawa kimia lainnya yang kemudian dia menjadikan bahaya ya, di suatu produk. Kemudian exposure. Exposure itu adalah paparan. Siapa saja sih yang di sini bisa terpapar? Yang bisa terpapar adalah petani itu sendiri yang mengaplikasikan. Seperti contohnya adalah bagaimana paparan. Kalau intensitas aplikasi dari pestisida sintetik itu semakin tinggi, otomatis exposure itu juga semakin tinggi. Tingkat paparannya juga semakin tinggi.
Begitu juga dengan dos yang digunakan. Ketika dosis itu semakin tinggi, otomatis paparan yang kita dapatkan juga semakin tinggi. Juga paparan itu juga bisa didapatkan dari apa? Petani itu bisa terpapar dari pestisida sintetik. Dari apa? Dari bagaimana kalian pernah belajar mengenai occupational health ya. Itu adalah keselamatan kerja bagi petani. Bagaimana ketika dia menyemprotkan pestisida, baju apa yang harusnya mereka pergunakan? Nah, standarnya bagaimana sih ketika kita akan mengaplikasikan pestisida sintetik di lapangan? Baju apa yang harus kita gunakan? Apakah perlu kita menggunakan rubber boot ataukah perlu menggunakan celana panjang dan sebagainya? Itu akan mengurangi dari paparan. Kalau kita kalau petani itu menggunakan pakaian sesuai standar dengan peralatannya dan juga peralatan yang digunakan juga sesuai ya. Yang dimaksud adalah mungkin di sini tidak ada bocor alatnya. Kalau bocor, kalau sprayernya bocor otomatis dia akan jatuh-jatuh kan ya senyawa sintetik itu sehingga paparannya itu juga akan lebih tinggi ke petani. Seperti itu. Itulah exposure. Ini sebagai contohnya, ini petani sedang menyemprotkan pestisida sintetik di lapangan. Dengan kostum yang seperti ini otomatis akan mengurangi dari paparan pestisida sintetik. Sehingga akan mengurangi dari resiko. Resiko, mungkin resiko karsinogenik atau resiko terpapar. Ya. Oke, di sini yang penting lagi adalah PHI. PHI itu adalah pre-harvest interval ya. Jadi paparan itu jadi pre-harvest interval adalah sebelum kita panen itu ada waktu tersendiri di mana kita tidak bisa tidak boleh mem, tidak diperbolehkan sebaiknya tidak diperbolehkan menyemprot pestisida sintetik. Karena apa? Kalau kita terlalu penyemprotan pestisida sintetik terlalu dekat dengan panen, otomatis residu yang ada di bahan atau di komoditas yang kita hasilkan itu pasti masih tinggi ya. Sehingga itu ada aturannya tersendiri mengenai pre-harvest interval. Ini mengenai pestisida safety, keamanan penggunaan pestisida, bagaimana kita meminimalisasi hazard, meminimalisasi dari bahaya dengan memaksimalkan benefit ya. Hazard versus benefit of pesticide use. Ini udah ya, pre-harvest infertile tadi. Dan perlu kalian ingat dalam penggunaan pestisida sintetik itu ada aturan tersendiri di standar dari World Trade Organization di Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement itu salah satunya adalah maksimum residual level. Jadi batas maksimal residu pestisida sintetik yang boleh ada pada suatu produk. Karena kalau melebihi dari MRL itu produk kita akan di reject sehingga kita tidak bisa mengekspor komoditas kita ke negara lain. Itu secara teori seperti itu ya, ada maksimum residual level. Kemudian ini adalah hama sebagai pest as a constraint factor. Ini adalah hama sebagai penghambat. Organisme pengawet tanaman sebagai penghambat. Jadi ada kalau dalam dari faktor biotik ya. Faktor biotik itu ada dari hama, kemudian penyakit atau disease atau patogen. Patogen itu adalah penyebab penyakit dan dari gulma. Adanya dari organisme pengganggu tanaman tersebut baik itu hama, patogen dan juga gulma itu pasti akan menurunkan decreasing quality and quantity of agricultural product. Penurunan kualitas dan kuantitas dari hasil. Dan untuk itu diupayakan control action-nya, diupayakan upaya
Untuk menanggulangi usaha preventif untuk menanggulangi dari adanya organisme pengutaran tersebut tentunya dengan pengendalian berbasis hama terpadu ya atau integrated pest management. Kemudian kita akan lebih fokus lagi ke komoditas padi yang sebenarnya sudah kalian mungkin sedikit-sedikit pelajari di mata kuliah yang lalu ya. Five major pests on rice. Nah, five major pests on rice ada brown plant hopper, kemudian rat, rice temp borer, blast, and necrot. Jadi kita akan bahas satu persatu. Saya akan mengingatkan lagi ke kalian. Jadi di padi kita itu masih banyak hama dan penyakitnya. Dan ada 5 hama penyakit utama yang akan dibahas di sini. Ya, kita mengingatkan kembali ya. Brown plant hopper. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai urang batang coklat. Spesiesnya adalah Nila parvata lugens. Ordonya adalah Hemiptera, familinya adalah Delphacidae. Hemiptera metamorfosisnya adalah Paurometabola dan ini ya, dan alat mulutnya seperti yang sudah kalian tahu adalah piercing and sucking. Menusuk dan menghisap. Jadi menusuk dan menghisap bahasa Inggrisnya adalah piercing and sucking. Dia menghisap cairan tanaman. Dan nah ini ya. Dan crop loss-nya kehilangan hasilnya bisa mencapai 100%. Jadi populasi tinggi dari brown plant hopper atau warang batang coklat itu menyebabkan daun itu berwarna agak orange kekuningan dan kemudian becoming brown and dry, kemudian menjadi kecoklatan dan kering disebut dengan hopper burn. Jadi this is the specific symptom that caused by Nila parvata lugens. Spesifik gejala spesifik yang dihasilkan oleh Nila parvata lugens adalah hopper burn, gejala terbakar ya. Kemudian Hemiptera itu kebanyakan Hemiptera, sisi kutu-kutuan dan juga warang itu bisa menjadi faktor. Bisa menjadi faktor penyakit tanaman. Kalau Nila parvata rugans ini bisa mentransmisikan virus rice resistant and rice grass resistant virus. Ini adalah gambar dari Nila parvata lugens. Ada Macroptera dan Brachyptera. Kalau Macroptera ini adalah dia mempunyai mempunyai wing yang panjang, mempunyai sayap yang panjang, sedangkan Brachyptera ini adalah sayap pendek. Ini sayap pendek, ini adalah sayap panjang. Kalau sayap panjang adalah Brachyptera, sayap pendek adalah Macroptera. Kemudian, yang selanjutnya adalah brown plant hopper. Brown plant hopper ini bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikannya ada antara lain adalah kita mengeradikasi tanaman yang terserang ya, sebelum menyebar ke yang lebih jauh. Kemudian juga penggunaan varietas resistant variety, varietas resistant ya, yang dia tahan terhadap warang batang coklat atau WBC. Penggunaan musuh alami seperti contohnya adalah spider, coccinellate beetle, ini adalah coccinellate beetle. Coccinellate beetle ini adalah kumbang seperti yang kalian tahu. Coccinellidae familinya itu ada yang berperan sebagai predator, ada yang berperan sebagai hama. Yang berperan sebagai hama elitranya kusam, sedangkan yang berperan sebagai predator elitranya licin. Ini opionia kumbang tanah dan ini adalah Pyderus fusipes. The common name we call it lupa nama istilahnya saya. Kemudian hal yang bisa kita lakukan adalah penggunaan entomopatogenik. Entomopatogen adalah patogen yang dapat menyebabkan sakit pada serangga. Penyebab penyakit pada serangga itu disebut dengan entomopatogen. As you know, from the last semester we already study about the entomopathogenic fungi, bacteria entomopathogenic, nematode entomopatogenik dan juga virus entomopatogenik. Kalau virus entomopatogenik berarti adalah virus yang dapat mengendalikan, dapat membuat sakit pada serangga.
Sedangkan ini adalah contoh cendawan entomopatogen Bioferia hirsutella metarhizium. The use of insecticide, penggunaan insektisida sintetis sebagai alternatif paling akhir dalam pengendalian bisa dilakukan ketika populasi sudah mencapai 20 individu per rumpun tanaman pada usia sekitar 40 hari. Jadi ketika populasinya sudah 20 individu per rumput bisa dikendalikan dengan insektisida sintetik. Kemudian yang kedua adalah rice stem borer. Seperti namanya ya, stem borer berarti dia adalah penggerek batang. Stem itu batang dan borer itu adalah penggerek. Jadi penggerek batang sehingga dia menghabiskan hidupnya di dalam batang padi. Ya, lepidoptera berarti metamorfosisnya adalah holometabola mulai dari telur larva, pupa, dan imago. Alat mulut larva adalah menggigit dan mengunyah. Sedangkan alat mulut imago adalah menghisap. Dan lepidoptera yang warna ini adalah ketika dilipat sayapnya seperti ini disebut dengan wasp atau ngengat. Setelah menetas, instar awal dia menggerak ke dalam batang dan dia menginvasi batang dan makan di dalam batang. Gejala pada fase vegetatif itu disebut dengan sudep, sedangkan gejala pada fase generatif itu disebut dengan beluk. Bedanya apa gejalanya? Gejala sudep itu gejala yang mudah terlihat itu adalah si tanaman padi itu kuning kering. Nah, seperti yang di sini ya, di gambar ada. Dan ketika dicabut, dia akan mudah sekali tercabut. Itu gejala sundep. Sedangkan gejala dari beluk, kalau sundep vegetatif ya, menyerang pada vegetatif, sedangkan kalau beluk menyerang pada fase generatif. Di mana gejala beluk adalah malangnya itu adalah hampa. The grains become hollow. Bagaimana mengendalikannya? Tanam serempak itu pasti direkomendasikan dalam konsep pengendalian hama terpadu. Karena apa? Kalau kita tidak tanam serempak, otomatis di lahan itu ada berbagai fase tanaman. Ada yang baru seedling, ada yang fase vegetatif, ada yang generatif. Sehingga hama tersebut siklus hidupnya tidak bisa kita putus. Karena ada terus sumber makanannya. Sehingga planting in unison itu adalah penting sekali. Tanam serempak itu sangat penting. Pengendalian secara mekanik dengan cara apa? Dengan cara memunguti satu persatu kelompok telur. Ya, ini sangat memungkinkan sekali karena telurnya itu diletakkan secara berkelompok. Jadi ketika ada telur seperti ini ini adalah telur dari Xerophagus sertulus, bisa kita ambil kalau kita menemukan di lahan dan kita musnahkan saja. Jadi mencegah si telur ini kemudian menetas. Penggunaan light trap, ini adalah light trap, jadi light trap ini adalah khusus untuk memerangkap serangga dewasa. Jadi ini dipasang pada waktu malam hari, sehingga pada malam hari kan gelap ya di lahan, dan ini terang karena ada light-nya, ada lampunya, sehingga imago itu akan berkumpul di situ, dan itu ada perangkapnya. Dan dengan seperti itu akan lambat laun akan menurunkan populasi dari hama. Penggunaan insektisida sintetik ketika tanaman berumur 2-3 minggu. Penggunaan musuh alami seperti parasitoid. Parasitoid sudah tahu ya, jadi serangga yang memarasit serangga lain itu adalah parasitoid yang bisa digunakan dari trichogramma. Kemudian ada predator, kalau predator itu adalah serangga yang bisa memangsa serangga lain. Predator, jadi hewan yang bisa memangsa hewan lain dan juga entomopatogen. Kemudian hama yang selanjutnya, hama yang ketiga adalah tikus Ceratus argentiventer. Familinya dia adalah ordonya Rodentia, dia familinya Muridae. Dan Ceratus argentiventer ini merupakan dia menyerang di lahan yang endemik ya. Jadi biasanya tidak semua lahan padi itu diserang oleh tikus, melainkan di lahan-lahan tertentu saja yang dia sudah langganan ada hama tersebut. Pengendalian apa yang bisa dilakukan adalah tanam serempak itu sudah pasti,
sanitasi dan inspeksi lubang-lubang aktif tikus, kan ada lubang aktif pada fase vegetatif dan ada lubang aktif pada fase generatif. Kalau lubang aktif pada fase generatif biasanya ada gundukan-gundukan tanahnya yang ada bulut-bulut kecilnya seperti itu ya. Nah, itu bisa dibongkar kita kombinasikan dengan pengendalian gropiokan, bisa saja. Kemudian pengurangan populasi pepopulasian dengan menggunakan trapping system, menggunakan trap berry system bisa, linear trap berry system bisa, kemudian penggunaan Tito Alba atau burung hantu itu juga bisa digunakan, kemudian gropiokan dan dipadupadankan dengan fumigasi, fumigasinya adalah sulfur dengan sulfur atau belerang. Langkah paling akhir adalah rodenticide jika memungkinkan. Ini saya hanya mengingatkan saja karena pada dasarnya sudah kalian pelajari di semester lalu ya. Trap barrier system. Jadi di trap barrier system itu terbukti secara efektif menangkap tikus di dalam jumlah yang banyak dan secara continuously dan secara berkelanjutan mulai dari awal tanam hingga panen. Dan TBS ini biasanya, trap berry system ini sering digunakan pada daerah-daerah yang endemis di mana populasinya itu selalu tinggi di setiap musim tanam. Satu trap berry system itu terdiri dari tiga komponen yang harus ada. Jadi yang pertama adalah trap plant. Trap plantnya itu adalah tanaman perangkap, di mana tanaman perangkap itu adalah tanaman padi. Yang biasanya ditanam 3 minggu sebelum padi di sekitarnya atau 3 minggu lebih akhir daripada tanaman padi yang ada di sekitar. Komponen yang kedua yang harus ada adalah plastic fence. Jadi ini harus ada dan ini harus harus tegang ya, dia ada ajirnya setiap 1 meter. Dan ini terbuat dari plastik terpal atau traspik polyethylene. Kemudian yang ketiga adalah bubu trap. Bubu trap itu adalah sebagai penangkap tikusnya. Jadi ketiga komponen tersebut, baik trap plant, plastik fence, dan juga bubu trap itu dipasang secara bersama. Dan minimal trap berry system itu di ukurannya adalah 25x25 meter. Ketika TBS itu ditanam 3 minggu lebih awal dari sekitarnya, sehingga tanaman padi yang ada di petak TBS itu akan lebih cepat masuk pada fase generatif sehingga akan lebih menarik tikus dari berbagai penjuru ya untuk datang dan kemudian dia akan terperangkap di dalam bubu trap. Dan ini di sekitar trap berry system itu harus ada parit ya. Dan pastikan parit tidak ada gulmanya. Ketika TBS itu ditanam lebih akhir daripada tanaman sekitarnya sehingga petak di TBS itu akan panen paling akhir sehingga tikus dari segala penjuru dia akan tertuju pada TBS sehingga akan banyak tikus yang tertangkap. Seperti itu. Bedanya dengan LTBS apa? Kalau trap berry system itu bentuknya kotak, sedangkan kalau LTBS dari singkatannya saja sudah jelas ya. Berarti bentuknya adalah linear. Bentuknya adalah lurus. Bedanya apa? Selain dari bentuknya, yang satunya kotak, yang satunya lurus. Ini bubu perangkapnya itu ditanam secara intermittently ya, secara berlawanan setiap 20 meter itu dipasang baik si bubu perangkapnya mengarah keluar dan bubu perangkapnya mengarah ke dalam. Tetap ada pakel plastik, tetap ada bubu perangkap dan bedanya lagi adalah tidak ada trap plantnya, tidak ada tanaman perangkap. Dan minimal dari LTBS itu dipasang 120 meter minimal. Jadi LTBS itu didesain dari pergerakan harian dari tikus dari dan ke lahannya.
Kemudian penyakit yang penting dalam tanaman padi itu adalah rice blast disease, penyakit blast yang disebabkan patogennya adalah Pericularia oryzae atau Macna porte oryzae, dan ini adalah cendawan. Rice blast ini tidak hanya menyerang Indonesia saja, melainkan dia juga menyerang di seluruh dunia di mana padi itu ada. Ini biasanya diserang oleh rice blast, penyakit blast. Di situ disebutkan bahwa blast ini adalah the most destructive disease of rice. Jadi yang paling merugikan. Kemudian apalagi dengan kelembapannya rendah, hujan yang terus menerus dan temperaturnya dingin, yaitu akan memper ya, akan meningkatkan perkembangan dari si penyakit blast ini. Ya, penyakit blast itu dapat gejalanya itu tidak hanya di daun, melainkan juga di node-nya, kemudian di anakannya, ya. Dan ini adalah neck blast. Nah, neck blast ini gejala lebih lanjutnya seperti ini. Gejala yang paling terlihat ini adalah bercak belah ketupat, warnanya agak abu-abu, dan di pinggirnya itu ada dark green border. Ada border berwarna kecoklatan. Ini neck blast atau blast leher. Seperti ini, dia akan mengering. Lesio atau luka. Ya, terkadang elliptical spot atau bercak elips yang disebabkan oleh rice blast disease. Pericularia oryzae ini mirip dengan gejala yang oleh brown spot, ya. Namun bisa dibedakan, bercaknya elips. Kalau penyakit blast itu biasanya dia agak memanjang dan ujungnya runcing di ujungnya. Ini ada bercak belah ketupat, ya, atau diamond shape bercak belah ketupat. Nah, ini kalau yang gejala lebih lanjutnya seperti ini, dia akan kecoklatan, nekrosis atau mengalami kematian jaringan. Pengendalinya bisa digunakan adalah ini, ya, varietas resisten, ya, pemupukan berimbang dan lain sebagainya, ya, dan penggunaan fungisida sebagai langkah akhir dalam pengendalian. Kemudian ini penggunaan fertilizer, penggunaan pupuk silikon, kalsium silikat, ini dapat mereduksi adanya penyakit blast. Jadi silikan, ya, dari kalsium silikat. Ini ada jurnal. Nah, ini efek dari silikon based fertilizer, pemupukan berbasis silika, dan untuk meningkatkan pertumbuhan dari tanaman padi. Ini ada jurnalnya. Namun karena cost-nya itu tinggi, biayanya tinggi, ini penggunaan silika itu tidak begitu efektif, ya, karena yaitu tidak efisien. Nanti cost-nya tinggi hanya untuk pengendalian si penyakit blast. Untuk sumber silika yang lain itu bisa kita dapatkan dari jerami padi, ya, yang mempunyai silika yang tinggi, atau ada beberapa genotip itu dapat menjadi alternatif. Jadi penggunaan silika itu dapat memboost, ya, meningkatkan dari padi itu sendiri dan tahan kekeringan. Nah, ini ada video mengenai hama, terutama hama tikus di pengendalian hama tikus di Lembah Abang Karawang yang saya lakukan dengan mahasiswa Unsika, kegiatan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan
dengan apa namanya, dengan KKN mahasiswa. Nah, ini adalah pengendalian tikus dengan menggunakan Tito Alba. Apa yang harus kita persiapkan sebelum kita mengendalikan tikus dengan Tito Alba adalah kita membuat artificial nest, kita membuat sarang buatan atau artificial nest itu seperti yang di video ya. Itu kita kita mengundang si Tito Alba untuk datang. Kita buat artificial nest-nya di lahan, di tengah lahan. Ini yang saya buat dengan mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Dan ini luar biasanya sekali setelah saya membuat dari rumah burung hantu atau rubuha atau disebut dengan pagupon. Ini si Tito Alba datang secara sendirinya. Dia datang dari habitatnya dan kemudian dia menempati rubuha yang kami sediakan. Jadi kita tidak membeli. Nah, si burung itu datang dengan sendiri. Dan rubuha tersebut digunakan si burung hantu untuk monitoring dari tikus sehingga dia bisa memangsa tikus ya di lahan. Dan si Tito Alba ini nokturnal, dia aktif pada malam hari. Dan dia dalam sehari itu dalam satu malam bisa mengkonsumsi sampai 9 tikus. Ini sangat banyak. Dan saya bekerja sama dengan beberapa stakeholder karena dalam pengendalian hama terpadu itu kita tidak bekerja sendiri melainkan juga kerjasama antar berbagai pihak, antara lain dari pihak UPTD, pihak Dinas Pertanian, pihak penyuluh pertanian dan lain sebagainya. Ya, dibantu dengan mahasiswa. Yang ada partisipasi aktif petani dalam penyuluhan. Nah, saya bekerja sama dengan Pak Widi. Nah, ini mahasiswa sedang membuat miniatur rubuha. Ini ada output yang dihasilkan oleh mahasiswa. Oke, itu ada video yang menarik ya mengenai pengendalian rubuha, pengendalian tikus dengan burung hantu. Dan tadi ya, rubuhanya itu ukurannya 4-5 meter dari permukaan tanah. Dan itu ada spesifikasi khususnya ya untuk ukuran dari rumah burung hantunya. Nah, ini kita sudah selesai. Yang harus kalian kerjakan ada resume dan resume video yang nanti akan saya cantumkan di Google Classroom. Oke, hari ini kita sudah selesai materinya. Semoga penjelasan kuliah mengenai hari ini menarik bagi kalian dan kekinian yang pastinya paling update saya berikan ke kalian sehingga kalian tahu isu-isu terkini dalam pengendalian hama terpadu. Jadi pengetahuan kalian semakin luas sekali ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.